dan memang kalau kita nak mendapatkan maksimal daripada hasil yang kita buat, memang kita ikutlah disiplin-disiplin dia. Kalau kita cukup training pun, tapi kita tak cukup makan ataupun tak cukup istirahat, tak cukup istirahat, sebenarnya kita takkan dapat hasil yang kita harap-harapkan dari itu. Kerana dalam sukan bina badan atau bina raga ini, kita perlukan istirahat yang cukup, latihan yang cukup, makan yang cukup, baru dibantu dengan suplemen. So baru kita akan mendapatkan hasil yang kita maukan tadi. Jadi bukan setengah latihan sudah, makan bagus, tapi tidur pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. So benda yang kita makan tu, dia akan tak serap, dia tak serap, dia akan burn balik, dia akan bakar balik. So macam mana kita nak grow muscle, tak boleh. So kena cukup masa ini, cukup makan dan cukup rehat, baru benda tu akan mendapatkan maksimal hasil dari apa kita buat tu. Itu stick daripada abang. So apa yang abang buat sekarang ni, alhamdulillah, walaupun lembu-lembu abang dah mencecah kepada 55 tahun, alhamdulillah abang boleh maintain lagi sampai sekarang. Dan insya Allah abang akan cuba maintainkan semampu abang selagi abang sehat. Ya, inilah salah satu gaya hidup kita untuk sehat. Kalau kita nakkan sehat, kita kena berolahraga ataupun nak exercise. Jangan tinggal. Jadi tak semua kita nak masuk gym ni untuk bertanding saja, untuk nak jadi atlet dah. Basic yang pertama sekali untuk kita dapatkan kesihatan dari apa yang kita buat. Jadi jangan tinggal training. Jangan tinggal training dan jangan makan asal makan saja. Dia makan yang ada kualiti. Dia sikit tapi kualiti. Itulah tip kita. Okey. Tip seterusnya yang disiplin tadi ya, disiplin. So, kebanyakan orang ni dia mudah give up. So apa tip untuk dia orang jangan mudah give up? Memang semua kebanyakan bila dia buat satu benda tu, bila dia tak dapat, so dia akan jadi give up. Kenapa jadi berlaku macam tu? Sebab ada yang baru main 2 tahun atau 3 tahun. So dia buat perbandingan dengan orang yang dah berpuluh tahun main. So bila dia buat perbandingan macam tu, memang takkan dapat apa yang dia nakkan. Sebab dia nak lawan orang yang dah berpuluh tahun main. Itu kesilapan yang berlaku yang akan menyebabkan dia jadi kibar. Benda ni kena berjalan terus, step by step. Ha? Sikit demi sikit, baru akan jadi bukit. Dia akan tak terus akan jadi besar terus, tak ada. Orang sekolah tak akan terus jadi duduk atas universiti, tak ada. So daripada tadika, pergi derajat, pergi tingkatan, baru dia terus sampai ke EU. So dalam segi training macam tu, takkanlah 2-3 tahun dah boleh menyamai orang yang dah berpuluh tahun. Jadi kita kena terima dulu dan kita jalani terus perlahan-lahan, step by step. Jangan give up. Dan ambillah orang yang lama sebagai motivasi, mentor kita. Jadi bukan untuk perbandingan. Bila kita ambil jadi perbandingan, kita jadi give up. Atau menjadi satu inspirasi lah. Inspirasi kita. Jadi bila kita tengok, oh, orang lama macam tu. Jadi bila kita tengok macam tu, jadikan satu inspirasi. Jadi semangat kita, membakar semangat kita. Nah, itulah salah satu untuk menghilangkan dan mengatasi gibah tadi. Jadi insyaallah jalani terus pelan-pelan. So satu masa dia akan sampai. Dan sampai ke tahap yang kita mahu. Okey. Okay, cukup untuk itu saja. Kita dengan Abang Zatri kita, Mr. Wen, pernah pegang Mr. Wen. InsyaAllah next time kita jumpa lagi di section yang seterusnya.